say that you want me too. Hate that it's so hard to be loved by you. Namaku Kinan. Setelah pulang sekolah, aku pasti mampir ke playground. I've been going to the places where we used to meet before. Cause lately I've been feeling so confused. We've gone our separate ways and never see your face. Kenapa? Ya karena aku suka. Kita sebagai bocil hakikatnya emang bermain kan ya. Tempat ini bagaikan rumah keduaku. Bahkan kalau boleh, aku ingin tinggal di sini selamanya. Aku sudah hafal sekali tempat ini, dari ujung sampai ujung. Namun entah kenapa, aku tidak pernah merasa bosan. Aku senang karena mempunyai banyak teman di sini. Walaupun hanya teman sehari, habis itu mereka hilang entah kemana. Suatu hari, entah dari mana asalnya, seorang anak laki-laki dengan wajah memelas dan tidak bersemangat datang ke playground kami. Bunda, aku gak mau main di sini. Aduh, kamu kalau ikut pasti cepet bosan. Mending main di sini ya. Aku mau ikut juga. Aku sangat memperhatikannya. Bunda, dia seperti punya magnet magis yang menarik perhatianku. Bunda, bunda, bunda. Bentar-bentar, mama nelpon ayah dulu. Bentar ya. Ini ya, walau begitu, diajak ke tempat yang menyenangkan, namun dia tampak tak senang. Ya kenapa ya? Diam-diam baik. Halo Mbak, boleh tahu acara pelantikannya jam berapa ya? Kayaknya saya telat deh Mbak. Aduh Bunda, ngapain sih? Tempat ini pasti ngasih banget. Aduh ini loh Nak, abangmu mau pelantikan OSIS. Masa Bunda nggak dateng? Kamu main di sini dulu ya. Oke? Hah? Aku pun mencoba mengajaknya berkenalan. Hey.
Hey, I think you're cute, can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of, and I can't stop it, I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. And maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think I really like how you're always staring at your feet. Pictures only tell so much. So I'm thinking of a message to send you, but it's hard for me to tell if it's too long or not enough. But talking to you is all I want. Hi, nama kamu siapa? Take a chance and send you the message. I'm over and over sent, but it's so aggressive. Maybe I'm scared that you might hate me, but I'll try not to mess. Dia membisu. Entah aku yang salah atau dia yang benar-benar bisu. Hey, kamu bisu ya? Nama kamu siapa? Panggil saja aku Koala. Dia sangat dingin. Dia adalah spesies langka yang kutemui di playground. Apa? Koala? Itu benar namamu? Aneh, tapi nyata. Itulah awal pertemuanku dengannya. Aku masih merasa bingung dengan namanya. Sampai ketika... Hey Koala, ayo main perosotan. Ini seru banget loh. Kamu yang warna biru, aku yang warna merah. Ayo buruan, biar gak dipakai orang lain. Ini bakal seru banget loh. Soalnya akan meluncur dengan cepat. Gimana? Meluncur gak nih? Anu, aku takut. Itu loh tinggi banget prosotannya. Aku takut ketinggian. Serem banget. Yuhu. Wow, yeay. Mau lagi, seru banget. Ih, katanya kamu takut ketinggian. Kok tadi berani sih? Hehe, sekarang enggak. Soalnya enggak tinggi. Ayo main perosotan yang ini. Katanya tadi berani. Gak mau. Ayolah, aku ayo. Takut. Lepasin aku. Seru banget loh Koala. Ah, jangan kenceng-kenceng. Ih, dasar penakut. Kalah sama cewek. Wek, Koala kejar aku, kejar. Aduh. Hey Koala, ayo kita main mandi bola. Seru banget. Call me when
Kamu seneng gak hari ini? Kita udah main banyak-banyak loh. Seneng. Hari ini seru banget. Aku main sepuasnya. Makasih ya udah ajak aku main. Ternyata asik banget. Kamu teman terbaik aku pokoknya. Kamu lucu deh. Oke, gimana kalau kita jadi sahabat selamanya? Tanpa berpikir panjang, kita pun bersahabat selamanya. Seperti yang kita tahu, tak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Si koala pemalas itu harus pulang dan meninggalkanku seorang diri. Bunda. Hai nak, gimana hari ini? Senang kan? Udah waktunya pulang ya, Bun. Iya dong sayang, udah waktunya pulang. Kamu kan tahu kita mau kemana habis ini? Ya, padahal aku masih mau main. Wah, kayaknya kamu kasihkan ya main sama teman kamu. Cie, ada yang punya teman baru nih, sampai gak mau pulang. Eits, tapi kali ini tetap harus pulang. Ya, aku tak bisa memaksakan hal itu. Aku pulang dulu ya, nanti kita main lagi. Aku enggan berkata apapun saat itu. Aku marah, dadah, kesal, sedih dan takut. Tapi aku tetap percaya dia pasti kembali lagi. Makanya aku enggan berkata apapun karena ini bukan sebuah perpisahan. Tapi perasaan aneh ini muncul. Aku selalu merasa kurang. Aku selalu ingin terus bersamanya. Dari banyaknya waktu yang kita habiskan bersama, aku masih belum puas. Dari banyaknya anak-anak yang datang kemari, hanya dia yang ku harap akan datang lagi ke tempat ini. Dan aku harus menunggunya kembali. Dia sudah berjanji. Makanya aku akan menunggunya. Kalian tahu, menunggu adalah hal yang paling aku tidak sukai. Kecuali menunggu si koala pemalas. Harapanku, semoga koala bisa main lagi dan bisa senang-senang lagi. Dari banyaknya kertas, kenapa cuma aku aja ya? Gak apa-apa deh, kalau dikit gini kan doaku pasti cepat terkabul.
summer rain on the window. Watch the time float on. Aku tidak akan menduga hal ini akan berlangsung begitu lama. Sudah bertahun-tahun dia belum kembali. Bahkan, aku tidak tahu nama aslinya siapa. Halo, badut. Semangat kerjanya. Cuma panggilan koala pemalas yang sebenarnya bukan sebuah informasi yang bantuku untuk mencarinya selama ini. Kadang, aku merasa hanya membuang waktuku selama ini. Aku tahu, ini sebuah ketidakpastian. Namun, hanya dia temanku satu-satunya. Hari ini masak apa, Mah? Kayak biasa, Nan. Telur mata sapi sama nugget ayam ya. Ya. Maaf, Mama gak sempat masak lagi. Udah keburu nih, bye. Hampir setiap hari aku sarapan seorang diri. Ia sempat memasak, tapi tidak untuk makan bersamaku. Dia gila kerja dan egois. Aku tahu, ini untuk kebaikanku. Tapi, aku sudah terlalu sendiri sampai kini. Jam berapa ini?
bagaimana kehidupan sekolahku. Ya, biasa saja. Tidak ada yang spesial untuk diceritakan. Karena aku bukan termasuk kalangan hits ataupun hedon di sini. Ya, bagaikan pemeran pembantu. Setiap orang mempunyai dunianya masing-masing. Begitupun aku. Duniaku tidak jauh berbeda. Namun, sedikit lebih unik. Aku bahkan tidak punya teman. Halo Kak Kinan, kenalin aku Caca, aku anak baru di PMR. Salam kenal ya, semoga kita bisa jadi teman. Bukan, aku yang tak mau berteman. Aku punya alasan khusus untuk itu. Aku selalu berusaha menutup pintu masuk kepada orang baru. Aku merasa sudah cukup dengan yang kumiliki sekarang. Rasanya. Aduh, tuh guru Olga ada aja deh, sumpah. Duh, udah praktek, mana disuruh bikin rangkuman lagi. Aduh, capek deh. Dah yang harusnya ngeluh tuh bukan lu, anjir. Yang lu tuh Kinan, pantesnya, ya elah. Nan, gimana kalau kita makan bareng nanti? Aku deh yang traktir, sebagai tanda terima kasih. Santai aja, gak apa-apa kok. Nanti, aku bisa ngegantin sendiri kok. Ya, oke deh, Nan. Lain kali aja ya kita traktir. Makasih banget ya, Nan. Makasih. Hidup menyendiri itu enak. Aku dapat hidup dengan tenang dan sesuai dengan apa yang ku mau. Tapi nggak enaknya... Oke, anak-anakku semuanya. Terkait dengan materi yang sudah Ibu berikan, tugas kalian minggu ini adalah... Presentasi berkelompok masing-masing 4 orang ya. Sekarang silakan cari kelompoknya masing-masing. Kinan, kelompokmu mana, Nan? Aku kelompoknya sama diri sendiri, Bu. Meski gak punya teman, aku cukup pintar. Bukan cukup sih, tapi lebih. Bahkan semua orang manggilku Kinan Einstein. Ya, aku mengakui ya, itu. Siapa sih yang bikin ini? Tapi mirip sih gue. Aku bisa saja mendapatkan teman di seluruh sekolah ini dengan kepintaranku. Tapi, aku memilih tidak. Bukan karena sombong, ataupun untuk menjaga image jeniusku. Namun, ini karena sindrom yang aku derita. Pada musim dingin tahun 2010... aku didiagnosis oleh sindrom langka, yaitu sindrom hiperthymesia.
sindrom langka yang membuatku bisa mengingat semua kenangan yang ku alami di masa lalu dengan detail. Aku tidak kaget setelah didiagnosis dengan sindrom itu. Aku sudah menyadarinya jauh sebelum itu. Bahkan, aku mengira semua orang mengalami hal tersebut. Kamu gak apa-apa kan, Dek? Aduh, bisa-bisanya itu dari sepeda. Pak Jamal ya? Loh, kok tahu nama saya, Dek? Bapak ingat gak? Bapak yang bantuin saya pas kecelakaan. Kapan ya? Gak ingat aku. 7 tahun lalu, Pak. Hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2015, Pak. Tepatnya jam 8 malam. Waduh, kamu kok bisa ingat banget, Dek? Apa ada orang yang bisa mengingat kenangan masa lalu dengan sedetail itu? Ada. Dan itu aku. Aku lumayan berbangga dengan sindrom yang ku derita. Kata orang, ini adalah sindrom superior. Aduh, mana ya tuh topi, Nan? Kamu ada lihat topi mama nggak? Hah? Apa? Bentar, Ma. Aha! Nah, kan? Ini dia. Temu nggak, Nan? Bentar, Ma, bentar. Dapat, Ma. Yeay. Yeay, aku bisa nemuin tepi. Yeay. Kamu memang hebat, Nan. Aku punya sindrom superior. Yeay. Sesuatu memang ada baik dan buruknya. Sama halnya dengan sindrom ini. Saat-saat terburukku ketika semua memori itu memuncak. Kepalaku serasa mau meledak. Aku seperti mengingat 1000 kenangan dalam satu waktu. Ini terjadi setidaknya sekali dalam sebulan. Aku tak tahu cara mengobati sindrom ini. Jadi, aku harus hidup bersamanya seumur hidupku. Jadi, kalian sudah tahu mengapa aku tak mau berteman. Kenapa sih harus aku dari banyaknya manusia dunia ini? Seringkali aku berpikir seperti itu. Rasanya tidak adil sekali. Aku harus kesepian karena hal ini. Dan selalu terbayang oleh sosok anak lelaki itu. Kalian ingat dia kan? Enggak ya? Ya, aku bahkan masih mengingatnya. Aku ingat sekali dia menangis sebanyak 7 kali saat itu. Dan aku hanya bisa tertawa melihatnya. Aku belum bisa melupakannya hingga saat ini. Jadi, hingga kini, perasaan apa yang tumbuh dalam diriku? Hanya sebatas cinta monyet atau sebuah ikatan pertemanan? La 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 la, ya. Sumpah, ini sih mirip banget kayak bajuku dulu. Untungnya sih, aku punya ingatan super. Jadinya baju ini mirip banget deh. Tapi kenapa ya? Hari ini aku pengen pakai baju ini. Mau kemana, Nan? Kayak biasa, mah. Ke markas. Dadah! Tempat ini gak berubah kan? Masih sama seperti dulu. Dan perasaan itu juga masih sama. Aku harap
penantian ini akan berakhir secepatnya. Halo, aku belum pernah lihat kamu. Kamu sama siapa di sini? Sama Papi Koala. Hah? Koala? Put it on hold, just to let it go. Put it on hold, just to let it go. Put it on hold, just to let it go. I know you're stoned. Well, I guess you wanna fight. I know how it goes.